Langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Single Point. Nih permainan pertama dan ada hadiah. Belum apa-apa ada hadiah. Di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan dengan hadiah 1 juta rupiah. Oke, yuk kita main dengan kapten masing-masing tim. Meta, Messi, maju ke depan. Ayo Meta, ayo Messi. Ayo Meta, ayo Messi, oke. Meta, nama keluarganya unik sekali, keluarga Ceper. Ceper itu siapa? Ceper sebenarnya nama panggilan papa. Papa? Iya. Papa Akhirman? Iya. Namanya Pak Ceper sebutnya? Enggak, julukan. Julukan, kenapa Pak Akhirman disebutnya Ceper? Ya dulu waktu muda, naik motornya gila, coba Ceper. Wih. Suka motor Ceper? Iya. Suka mobil Ceper? Iya. Makanya dipanggil Ceper. Namanya Pak Akhirman yang mana? Yang Ceper. Iya. Meta siapanya? Aku anaknya. Anaknya, Rika, Silvi? Anaknya. Emang ada berapa bersaudara kamu? 6. Ada 6. 6? Iya. Ini anak keberapa saja? Meta nomor aku berapa? Pertama. 2, 3. 2, 3. Yang gak ikut ada 4, 5, 6. Ya. Pak Akhirman sebagai kepala keluarga. Ya. Kalau Ibu Widya sebagai? Ibu. Istrinya. Ya. Istrinya siapa? Berarti Ibu Ceper. Ya. Keluarga Ceper dari mana asalnya? Kita tinggal di Jakarta. Jakarta, oke. Okay. Tapi ada darah mana gitu? Oh, papa Padang. Padang. Ibu Jawa. Padang dan Jawa. Blitar, Blitar. Ada Blitar. Iya. Oke, okay. Sama bermain ya untuk keluarga Ceper, luar biasa. Namanya Ceper, rezekinya tinggi ya Pak ya? Amin. Amin. Nah, Messi. Iya. Cilupa. Ini dari mana? Dari mana nih? Cililin Bandung gitu, orang Bandung. Semangatnya lah udah main kalau gitu Maya. Sok, udah. Pokoknya main harus bagus. Messi dan juga Meta, siap. Satu tangan dekat tombol. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Dekat tombol aja dulu. Oke, siap. Nah, seperti itu ya. Fokus. Kita akan segera main. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Bersiap ya. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Mengusap ini apa namanya? Mengusap mata. Mengusap matanya. Survei membuktikan. Mengusap air mata. Ada enggak? Ada. Tidak ada. Messi. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Tersinggung. Hah? Tersinggung. Tersinggung. Jadi suka nahan sakit hati, air mata. Survei membuktikan. Oke, Rika dan juga Nabila bersiap ya, tenang. Udah tahu arah pertanyaannya? Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Kedipin mata kayak gini. Kedipin mata, kedip. Iya, biar masuk lagi. Biar masuk lagi, iya. Kedipin mata. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Nomor 3. Bagus, Nabila. Kalau lebih bagus jawabannya, bisa nomor 1, nomor 2, ada kemungkinan bisa main. Siap Nabila? Siap. Selain kedipin mata, apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Tarik nafas. Tarik nafas. Seperti itu. Bukan tersinggung. Jangan tersinggung ya. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak? Tarik nafas. Ada nomor 7. Woi, berarti kedipan mata, kedipin mata lebih bagus nomor 3. Berarti saya bertanya ke keluarga CPR nih, mau main atau lempar? Main. Oh, oke deh main kok gitu. Makasih Messi, kita main. Keluarga CPR.
Fokus. Fokus. Silvi. Anak ketiga. Siap. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Menaikkan kepala. Lihat ke atas. Iya, lihat ke atas. Aduh. Biar gak turun air matanya. Iya. Karena air mata wanita tuh paling mahal. Iya dong. Iya. Karena eyeliner, bedak, eyeshadow mahal banget semuanya. Harus hapus lagi. Makeup ulang mahal. Iya, mahal banget. Air mata pria mah gak mahal-mahal banget. Wanita pak mahal banget ya pak. Iya, benar. Benar. Siap. Survei membuktikan. Oke, dari 7 sudah terbuka 3, 4 lagi tuh. Ada 1 juta. Mantap. Di antara nomor 2, 4, 5, dan 6. Mantap. Pak Akmirman. Irman panggilannya. Irman, ya. ACPR aja lah. Iya, oke. Boleh. Gak apa-apa, Pak. Ya, sebut CPR itu sama teman sekolah tuh, sama siapa sebut CPR? Ya mana anak lo dong, teman sekolah gitu. Oh gitu, sekolah di mana emang, Pak? Di SMA 24 terakhir. Di 24? Iya terakhir. Irman mana? Irman Ceper. Iya. Ceper, Ceper, Ceper anaknya 6. Pak siapa? Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Ambil sapu tangan. Oh iya. Ambil sapu tangan. Untuk biar gak nangis. Siap ya? Iya. Biar gak nangis. Iya. Siap ya? Survei membuktikan. Oke. Ada enggak? Ada. Ditutup matanya. Tutup matanya. Oke, bagus. Wih, Ceper keren ini. Iya. Pak Ceper, siapa ya Pak Ceper? Sekarang Bu Ceper. Bu Widya, Mama, siap Ma. Ini belum ada tetot nih. Biasa tetot di orang keempat, kayaknya sekarang orang kelima kayaknya tetot. Jangan dong. Mau 100 juta lancar. Siap Ma? Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Nundukin kepala dulu gitu. Oh, sebentar, yang satu ya. Mengada, yang itu nunduk. Iya. Biar nggak jadi turun kan air matanya gitu. Malu nanti kalau nanti ngapain lu nangis gitu kan. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo ada gak? Malah bikin tambah nangis kayaknya biasanya. Harusnya ada. Tapi tidak ada di survei. Nah, nunduk mau cari uang jatuh. Nah, nunduk cari uang jatuh kata Pak Ceper. Siap, Meta. Ayo. 4, 5, 6. Ada 1 juta di sana. Siap. Nilai sudah 65. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Pura-pura ketawa. Pura-pura ketawa, ya. Padahal naik. Iya, ketawa. Iya. Ada. Iya. Mau keluar air mata pura-pura ketawa. Kan kayak nangisnya karena ketawa. Padahal ya. Sedih. Iya. Lihat mantan di kawinan sama cewek barunya. Sama cewek. Sama dia gitu. Iya. Survei membuktikan. Tertawa juga 1 jutanya. Oke. 4, 5. Belum keluar. 2 juta. 2 juta lagi untuk sapu bersih. Ayo. Fokus.
Kan bayar 1 juta katanya. Rika, jangan sampai dicuri. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Dibawa tidur, bantal basah aja, iya benar. Ke bawah mimpi ntar ya. Survei membuktikan. Bukan itu. Itu air mata tetap keluar kok seperti itu. Bangun-bangun bengkak biasanya. Oke, Kurnia Jaya diskusi. Nah, Chef Silvi, apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Ditahan pakai tangan. Ditahan pakai tangan? Iya. Pegang? Iya. Begini? Iya, biar gak turun. Supaya gak tumpah, supaya... biar kayak bendungan gitu, pas dibuka biar gitu. Iya gitu sih. Ya gitu ya. Survei membuktikan. Tahan pakai tangan nih. Ayo. Sayang banget ini. Saatnya ayo curi poin. Curi poin, udah 72 poin. Yeah. Ayo curi poinnya. Enggak, siap enggak? Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Pergi jalan-jalan, oke. Okay. Gartika, apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Diem. Intan, apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Sama, shopping, jadi air matanya enggak keluar. Yeah. Nabila, apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Shopping, oke. Okay. Misi, ya. Boleh diambil jawabannya. Tapi kau merasa aneh nih. Cari jawaban lain. Siap, Misi? Siap. Apa yang biasa orang lakukan untuk menahan air mata? Membalikan kepala atau badan. Kepala atau badan. Berarti tidak mengambil jawaban shopping. Misi tidak mengambil, tadi apa lagi? Diam. Enggak. Kejauhannya? Ya. Siap. Kalau itu ada nilai buat kalian ya. Okay. Survei membuktikan. Simpel saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nomor 5-nya adalah tersenyum. Ada yang cuma senyum doang. Sambil tarik napas gitu ya. Nah, itu yang simpel gitu, enggak usah pakai sopan, shopping. Nomor 4-nya adalah tisu. Ditahan pakai tisu biar enggak keluar, biar enggak netes. Kalau tadi sapu tangan ditutup. Nah, kalau ini ditahan tadi bukan pakai tangan, pakai tisu dipegang. Nah, gitu biar ngeresep ke tisunya, betul ya? Mengerti? Yang simpel aja, oke? Okay? Mau hadiah kan? Mau. Oke, kalau begitu kita lihat nilai sementara untuk mereka. Keluarga Kurnia Jaya, sementara nilainya adalah 0. Sementara keluarga Ceper nilainya adalah 72 poin.